dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam, banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Ya tak lawan sebenarnya ada orang Aceh itu mesti adab, tak lawan dunia akhirat. Selain orang sombong yang berada dalam moto hadis itu juga Nabi beberapa kali ngedikan umat itu yang syahid itu sekian sian termasuk yang mata, hori kan yang mati tenggelam. Artinya ada bentuk hori kan justru syahid. Kecangkeman, tidak tahu ngaji, kecangkeman. Oh, tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berarti fayu berikutnya saja. Soal bila kafar bintu, otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pentingnya. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana. Itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka baik sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah di sihotil jasmi dengan sihot kepastian kayak warahmati wasiat kulas. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau adab itu Allah menceritakan itu hanya potensi. Potensi adab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar. Pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau adab itu ada siklusnya yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat, itu mesti redaksinya itu bisihotil jasmi, dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabukum ala nafsi rahmat, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat. Dirinya pelaku pemberi rahmat. Dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab, itu hanya redaksi saya mampu memberi adab. Tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan? Tidak harus melakukan. Tapi tetap potensi melakukan. Itu jenisnya qadir apa? Qadir. Maka di surat Tabarok misalnya, caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya, kul aro'aitum. Diulang-ulang. Misalnya, diulang aja, semurut saja misalnya apa? Wa asirru qawwa lakum wa inna wa alimu bidhati sutur ta'ala ya'alman khalaqa wa waladhi jatuh samsimu amin tumman fissama ayyak sifabikumul ardo fa'idahiyya tamun. Sebagian ayat kul aro'aitum aro'aitakum dan sebagainya. Kadang kan kul aro'aitakum in atakum adabuhu kul aro'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini. Coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubalig misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya ya. Karena itu ya siksa kan terus gak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubalig datang di undangan HTI kan langsung NU gak mau ngundang misalnya. Salah undangan macam-macam tuh. Tapi nawang keramat tuh bebas jabatan. Lala rabi ini keramat itu cuma keramat. Nah ini rumah notenan gue. Kulo pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat, iku mesti si hotul jasmi. Nopo si hot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis si hotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu. Cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksikan aamin tuman fisama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamu itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi, terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minarri fayurikokum bimakafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat, tapi fayurikokum bimakafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Bapak, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi, sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi fayursila alaikum qasifa binari fayurikukum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam.
Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab tuh fa'iburikokum lima kafartum, kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja, kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum itu urusane pangeran. Iki nuju ngajak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu enggak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, kowe malah goblok ping 13. Padha-padha maksiat wong Aceh ra maksiat wong Bali. Bali le maksiat wong Hollywood, Hollywood le maksiat wong Cina malah komunis. Enggak usah ngomong gitu, pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, enggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa, diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu enggak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisah film melarat, oh Qurane ra barokah. Ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ra barokah, kakean go duwe wong. Rumah samu ra ono tanggung jawab. Kan kita ndak pernah tahu. Iya. Wong jelas ono walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Semakin banyak. Ora iso terus keleha-leha, wah kute ilmuku barokah lari-lari mbahmu. Enggak mesti semua, di dunia itu enggak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa aja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Ngene bodoh ya melarat wis. Tapi sing ra direzeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan enggak pernah tahu. Nah, wali mesti ngringakno hisab. Tapi nak rawali banyak diaki-aki adab. Umumnya wamai takila ala makroja. Wong rata untuk makroja ni, perlu dicurigai, no? Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tak apa. Ya sudah Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafar tu. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami di Aceh karena orangnya dosa. Kowe itu sopo. Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan. Tapi ra usah ngerti sebab. Iku ibarat gini. Ujug-ujug misalnya bojone itu hamingga. Orang mengamati, kurang opo, padahal wis mubalig terkena. Ya kurang ganteng misalnya, kan enggak. Kan enggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan enggak pernah. Enggak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita enggak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Napa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi enggak pernah nerusno. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus. Mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan enggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah lebih suar. Kalau sama enggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan nak sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong is sombong ya berarti tak maca hadis. Udah coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian sian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dura tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berarti fayuhrikum saja soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong ku mbis warga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Ini kok nate ngenyek tiang ngungsak provinsi sok sucinya. Lo coba ya, banyak orang mati difonis misalnya kamu, wah itu krono adab, ternyata Nabi ngendikan mabdur wong loro weteng syahid korik syahid mahdum syahid orang yang mati kurban. Kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudon saja. Ono hafid kok mati Umairubo. Milih sing husnudon lah ya berarti? Sahid. Sahid. Kategorinya mahdum. Jangan terus, ono, wah kena adem. Kesuai oleh ngedol Quran lu, kena awet. Tak lawan, sing ngomong-ngomong tak lawan. Siap lawan. Siap lawan. Ya follow ISIS. Kita asli nih, maksudnya hobinya itu kan. Hobinya itu kan. Jadi, nanti jangan ngomong damai itu dingin.
Yo pancen yo lucu nak wong brewoken terus gak garang. Lucu nih, jadi yes. Ya nih, jadi nak pangeran ngendikan rungokno wae. Tapi kowe ra usah koyok di otoritas bahwa pangeran-pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sakrawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi, kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran, kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ra usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran, sang ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamat.